Gua lor, bakso nih lor. Waduh, kuat itu menan nih. Tuh belundung. Wow, ini apa ini mas? Gajinya ini. Jeruan nih lor, lona lor. Waduh, kok kabulator gini mas? Waduh, ngeri. Apa terninja lor? Masya Allah. Ya dusi lor, seger lor. Wow. Kok aneh enggak telu enggak tangi paling mas ya? Oke. Wis kelengeren paling mas. Oh, ganjel ambek goreng ngono ya? Biar mekro. Begitu. Jadi kayak gorengane ge ganjel lur. Wow, tepung. Waduh, mantap lur. Oh, macam-macam. Ada tiga tahap ya, ke sini dulu, ke sini, terus ke tempat itu teman-teman, mantap ya. 1.003? Iya. Ya Allah murah ibu, bu. Ya. Yang 5.000? Ini 5.000 dapat? 5.000 gini, kalau bakso aku gini. Ya Allah murah ya, berapaan berarti satunya ini ya? 1.000-an bu ya? Pokoknya ini gini 5.000, nanti ada gorengnya. Tambah gorengan bisa 5.000, kalau yang 10.000 bu? 10.000 bisa isi 3. Isi 3? Isi satu ini nanti ada gorengnya. Tambah gorengan. Kalau yang besar bu? Kalau itu 15 isi dua gini. Duh, 15.000 dapat dua? Isi dua gini, paket satu paket. Wah, lah murah banget. Tambah gorengan juga? Ya, iya, gorengannya itu pasti. Terus itu untuk jeroan juga gratis? Iya, kalau mau ya dikasih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya Allah. Oh, ini yang paling jumbo ini ya? Iya, 15. Masya Allah. Ada berapa ukuran di sini, keren banget ya. Tapi yang paling laris yang mana, Bu? Yang sekarang itu paling laris itu yang 15, Mas. Yang ini ya, ganjelnya trek ini. Oh, Masya ya. Allah, ini lur. Ya, mari mana yang kelengereng ini ya, Ibu. Wah, ini aku mau yang besar, Bu. Saya cukupi mangkok, Bu. Saya mau challenge di sini. Apakah kuat? Dibelah apa enggak? Enggak usah ya. Enggak usah dibelah, Bu. Nak boleh dewe, aku senang belah-belah soalnya. Diego. Hey, yes. Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama Yusuf Farda Channel Review Amatiran Bikin Kedagian. Kali ini siang-siang aku berada di Jalan Laras Liris atau pasnya itu timurnya Pasar Ikan Kaleotik Lamongan. Di sini aku menemukan bakso yang paling murah se-Indonesia. Namanya bakso Pak Supaji. Wow. Bakso ini sakmene sawate maling mek 10.000. 15.000, waduh. Sehari bisa habis 1 kintal bakso, wow. Dan di sini juga ada mie ayam yang baru dibuka tapi udah viral banget. Dan kalian bisa beli 10 gratis 1, mantap kan? Yuk gak pakai lama, bakso ini wes awe-awe, langsung aja kita let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan Mas siapa namanya nih? Mas Sultan Haji Arifin. Mas Sultan Haji Arifin. Ya. Panggilannya Mas Sultan ya? Iya. Wow. Bakso Sultan berarti nama ini. Amin. Ini kalau boleh tahu dari tahun berapa jualan bakso ini? Jualan bakso ini tahun dari 2002 sampai sekarang. 2002 sampai sekarang ya. Oh, di sini ada menu apa aja, Mas? Menunya ada bakso sama mie ayam. Bakso sama mie ayam ya. Terus ya. Di sini harga paling murah berapa, Mas? Kalau bakso itu kisaran dari 5.000 sampai 15.000 paling mahal. Wow, terus untuk ayamnya? 7.000 sampai 20.000. Wow, dan di sini sehari habis berapa kilo untuk baksonya? 100 kilo atau 1 kintal. 1 kintal? Ya. Dalam sehari? Ya. Wow, banget ya. Dan di sini bukanya mulai jam berapa, Mas? Buka mulai jam 8 sampai jam 4. Kabar buka ya? Ya. Oke, Mas, ya, bikin aku mau pesen bakso paling jumbo, paling brutal makan di sini, gak, Mas? Oke, siap. Assalamualaikum. Pentolik gede-gede ini kok sawate maling apa lur, Mas Allah lur. Hah? Enggak usah. Oh, dikek gatu-gatu Mas ya, kok pentol Mas ya? Nggih. Yeah. Enak pentol Gojek, iki pentol ayam, mantep lu. Okay. Ini mau sama lu, Bu. Masya Allah murah banget. Wow, kuah entek tambah lagi lur. Stoknya banyak di sini ya. Cak blengermu, Pak. Wow, ini apa ini, Mas? Gajinya ini. Yeah. Jeruan nih lur, lona lur. Waduh, kok kabulator gini mas? Waduh, ngeri. Kabulator ninja lur. Masya Allah, lungin.
Yakin kok karburator ini? Itu dipotongi apa besar bisa mas kalau beli? Kayaknya dipotongi. Dipotongi ya? Iya, dipotongi. Berapaan kalau dipotongi itu? Tambah jeruan itu? Gratis kayaknya. Gratis? Iya gratis. Oh edan-edan anak gini. Nah itu berapa itu yang besar itu? 15. Wah. Wow. Bodi ngono lur. Wah enak gak ada sendok ya. Congkel sampe lading ini cukup. Oh, berarti ini gratis ya gitunya ya. Kalau ada yang mau gratis. Ada yang mau gratis. Waduh, ngerian maneh kita, Ban. Oh, kok kabulator ya? Masya Allah, ini kena panas sama mekar mas yo. Lur, mantep lur. Lulululululul blodong, plutuk plutuk. Seneng aku nyawang tuang-tuang gini pak. Mantap. Ah ini aku mau yang besar bu. Saya cukup emang kok boy. Saya mau challenge di sini. Apakah kuat? Gak usah dibelah bu, nak belah dewi aku seneng belah-belah soalnya. Hei ku, mantap, wah lalur. Ya boleh boleh boleh, ku bu singgul kabulator ibu. Waduh mantap bu. Oh lo lo lo. Ngeri lur. Pon bu. Aduh kolesterol lur kolesterol. Enggak pak. Nah itu berapa harganya bu? Kayak gitu 30 mas. 30 gak? Real? Nah. Ya Allah 30 ribu, ya Allah sawatnya maling lu. A few moments later. Oke teman-teman ya, ini pesananku. Bakso Pak Supaji. Ini yang porsi brutal, harganya 30 ribu. Ini yang 10 ribu. Ini 5 ribu gorengan. Dan ini gratis kalau kalian mau. Ini pakai balungan ayam, karena ini bahannya dari ayam. Oke ya, kita baca doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ayo lur, kita ajar bakso Pak Supaji nih. Pertama aku mau jual kuahnya dulu. Isi dua. Gerbek. Ini pakai kaldu sapi ya. Ah, mantap. Aku coba yang kecil ini, yang tanggung ya. Wah enak banget. Murah banget, enak banget ini. Sekarang aku mau kasih ini. Sambel ya, Don. Ini lur. Cabai lagi. Oke ya, siap ya. Tuh, dua. Woi. Penemanan kok mencret sama dewek lur. Yay. Oh. Lupa ini gunya mie ayam ya. Yang ini mungkin. Ah, ini. Beda teman-teman, keliru. Karena di sini ada mie ayam ya. Yang 15.000 rupiah lur. Wih, ini lur. Waduh, waduh. Sumpah enak banget ini. Wah.
ini ya, bahannya memang dari dada ayam. Jadi beda dengan bakso-bakso lain, tapi enak banget. Karena waktu masaknya itu pakai kaldu sapi. Wow. Gorengan. Kok ote-ote ini. Alah, kuahnya seger banget, sumpah. Gorengan. Wah. Kelengar lor. Minum dulu ya. Gila ya. Ini benar-benar bakso yang bikin kenyang. Sekenyang-kenyangnya. Dari ukuran juga besar banget, harganya juga murah. Jadi buat kalian masih coba, jika berkunjung di Kota Lamongan, wajib coba bakso Pak Supaji. Untuk lokasinya itu pasnya timurnya Pasar Ikan Kaliote Lamongan. Oke, sekian dulu aku cobain bakso Pak Supaji bersama Mama Negara. Habis ini aku akan lanjutin makan setelah closing, karena kasihan Mama Negara udah geringin, wis kelaparan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar jika ada referensi lainnya di kota kalian yang meriah, yang enak dan pastinya mantap. Kalian bisa komentar di bawah ini di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga selanjutnya video. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia, salam mantap, nyam nyam pol. Dadah, aku mau lanjut makan.